warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Padepokan Arif Alun dimanapun berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini Padepokan Arif Alun mau memberitahukan tentang watak rezeki, pekerjaan dan jodohnya Senin Pon. Saudara mau tahu, pencet tombol subscribe yang tulisannya merah. Sekalian gambar loncengnya ya, biar saudara tahu tentang watak rezeki, pekerjaan dan jodohnya Senin Pon. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tunjukkan watak rezeki, pekerjaan dan jodohnya Senin Pon. Senin Pon punya jumlah neptu 11. Senin punya jumlah neptu 4. Pon punya jumlah neptu 7. Jumlah neptu inilah yang dijadikan dasar pada penerbangan ini untuk meramal watak, rezeki, pekerjaan, dan jodohnya Senin Pon. Orang yang lahir Senin Pon biasanya orangnya angkuh, keras hati, dan suka membantah. Sering mendapat masalah dan sering mendapat perkara. Suka pamer hal materi kekayaan. Hatinya kuat, gigih dalam memperjuangkan apa yang sudah menjadi hak miliknya. Rizki untuk orang lahir hari Senin Pon memiliki rizki yang cukup lancar. Dan hidupnya kelak berkecukupan. Lahir Senin Pon selalu mendapat keselamatan dan keberuntungan hidup. Pekerjaan yang cocok untuk orang yang lahir Senin Pon dengan berkat, kreatif, kecerdasan, dan pola pikir yang baik, maka pekerjaan yang cocok adalah menjadi seorang pemimpin atau kepala daerah, pejabat, pengusaha, atau wira usaha. Jodoh untuk orang yang lahir Senin Pon adalah orang yang mempunyai jumlah neptu 8 dan 13, juga 18. Contohnya Selasa Legi, Minggu Kliwon, Jumat Pon, Kamis Legi, Sabtu Wage, Sabtu Pahing, insya Allah dapat kelangsungan dalam pernikahan dan insya Allah mendapat kemuliaan. Demikian ramalan watak, rezeki, pekerjaan, dan jodohnya Senin Pon. Semoga saudara pada kenal Pak Aluni dimanapun berada tidak membenarkan, karena tidak ada seorang pun yang ada di langit dan di bumi mengerti atau mengetahui perkara baik kecuali Allah saja. Daripada Pak Aluni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.